فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Bismillah, jazakallahu khair untuk kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah pandangan syariat terhadap persaingan harga dalam kegiatan muamalah di era digital ini, yang dimana harga ecer di pasaran online lebih murah dari harga pasar offline? Apakah ada ketetapan dalam syariat dalam menentukan harga jual sehingga jalur distribusi dari hulu ke hilir tetap terjaga? Syukron, jazakumullah khairun. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus ya, karena jagat maya ini luar biasa persaingan ya. Malah beli barang antum bisa langsung pabriknya langsung ke negeri tertentu, harganya masuk ke Indonesia lebih murah dari harga orang-orang jual di sini. Iya. Saya juga baru tahu ceritanya itu ya, karena saya pernah beli sebuah barang, kenapa dia murah banget gitu. Ternyata ceritanya saya baru tahu. Ada hal-hal yang memang dilewati begitu. Harusnya bayar di situ tapi mereka nggak bayar. Baik. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya itu yang mengaturnya kadang. Jadi di pembahasan yang ditanyakan tadi sebenarnya ada dua sudut. Ada sudut wewenang negara, ada sudut itu kembali kepada pebisnis. Kalau sudut kembali kepada pebisnis, si pebisnis itu dia hanya melihat harga pasaran orang itu berapa, satu. Kemudian yang kedua, dia melihat tidak membahayakan orang lain, dua. Tidak membahayakan orang lain. Jadi kalau dua ini dia pelihara, insya Allah akan aman untuk si pebisnis. Yang ketiga, untuk pengaturan masalah harga, tidak boleh naik, tidak boleh lebih, masalah persaingan dan seterusnya, itu negara punya andil. Mereka yang punya wewenang di situ untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya atau menghindarkan mereka dari potensi yang bisa merusak pasaran. Ya, jadi itu secara ringkas untuk pertanyaan saudara kita tadi, wallahu ta'ala alam.